ada gue. Kan apa sih yang Pak Ganjar rasain gitu lihat Pare tuh kayak di Pak Ganjar tuh kayak bener-bener. Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ujang Halu di Reaction Video Vlog dan Music. Gimana nih, gimana kabarnya hari ini, Pak Lop? Baik-baik ya, sehat-sehat semuanya. Kalau boleh Ujang terawang, kalian hari ini sedang semangat, sedang bahagia, sedang sembringah. Pokoknya suasana hati kalian itu sedang pink hari ini. Ujang juga sama, Ujang seneng banget, bahagia banget lo bisa ketemu lagi dengan para Palop ya di kesempatan kali ini. Dan pastinya yang membuat kita semangat dan bahagia itu setelah semalam kita nonton bareng perform si Guanteng Pare Prayoga di acara opening ceremony Porprov ke-16 Jawa Tengah. Dan itu performnya sumpah demi apapun menurut Ujang itu perfect banget Parel di sana. Dan ternyata di sana Pare menjadi penyambut atau pengiring Pak Ganjar dan wakilnya menuju tempat duduk ya. Nah untuk pembahasan lengkapnya, kita akan menonton ulang video perform Pare Prayoga di acara tersebut. Karena rasanya kita membahas tanpa menonton videonya kurang afdol gitu ya untuk menggibahkannya. Jadi buat Pak Lop, jangan kemana-mana karena kita akan menonton videonya sekarang juga. Kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP beserta Wakil Gubernur Jawa Tengah Haji Taj Yassin Maimun di acara opening ceremony Pekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ke-16 tahun 2023. Wow. Aduh, kok merinding sih, belum apa-apa ah. Karena berasa sekali loh ini, oh, unsur budayanya tuh berasa sekali ya, Jawa Tengahnya itu. Eh Pak Ganjar, Ujang ngefans loh sama Pak Ganjar. Mudah-mudahan nanti Ujangnya sama seperti Pak Ganjar di usia mendatang tetap ganteng gitu. Eh Pak Ganjar tetap ganteng loh. Bangga loh kita ya sebagai warga Indonesia gitu kan. Kita ini kaya sekali dengan budaya loh. Bernama Becikung, Becak Listrik Kampus Udinus. Yaitu kendaraan listrik yang merupakan hasil karya dari mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro. Wow, karya seorang mahasiswa loh ini kendaraannya dipakai Pak Ganjar. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Gubernur Jawa Tengah yang terhormat Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP beserta Wakil Gubernur Jawa Tengah Haji Taj Yassin Maimun. Ada gue. Masya Allah, langsung sungkem dia.
aku ini ya, suaranya enak banget. Pancen tutup balungan kecil. Eh sumpah lo palop enak banget suara dia. Eh seriusan lo palop, suara dia di sini beda lo, enak sekali ya. Kenapa ya Rel, kok suara kamu sekarang menurut Mas Ujang nih agak menebal ya, agak membesar ya suara dia ya. Ada bobot, ada apa ya, ada ketebalan gitu ya, sekarang nih udah mulai rubah nih suara dia lo. Aduhnya, aduh, tiba-tiba pakai bendok nih. Indonesia kutu bako. Parel. Ini kan sebelumnya ini kan sudah GR ya, gladi resik gitu. Jadi Parel juga sudah tahu blok-bloknya dia mau nanti jalan kemana-kemana gitu ya. Jadi di sini tanpa diarahin pun Parel udah paham gitu kan di sini. Masya Allah suaranya dia ini. Sun lagi ya semuanya. Anak gue. Wong Indonesia. Aduh. Aduh, ini Pak Ganjar loh, dari tadi Ujang lihat tuh kayak curi-curi pandang ke Parel gitu ya. Beda loh kalau orang yang apa ya punya rasa tertentu itu memandang orang tuh beda. Kita aja misalkan mandang orang, kita ada rasa suka sama orang tuh pasti pandangan kita tuh kelihatan gitu ya, meskipun kita tidak mengucapkan tapi lewat pandangan mata aja kita bisa kelihatan kalau orang itu tertarik sama kita gitu. Dan kita bisa melihat di sini Pak Ganjar ini kayak bener-bener apa, bikin yang lihat itu penasaran apa sih yang Pak Ganjar rasain gitu. Lihat Parel tuh kayak di Pak Ganjar tuh kayak bener-bener ke si Parel tuh kayak bener-bener apa ya, bangga gitu ya lihat anak ini tuh gitu loh. Coba aja kalian lihat nih Pak Ganjar tuh, matanya tuh selalu tertuju ke Parel tuh kan. Adewemo Karina Roske perjuangan urep susah. Parel, Mas Ujang gak kuat loh Rel, lihat kamu Rel. Aduh palanya sebel senyum-senyum kayak gitu. Kenapa suara kamu bisa bagus banget di sini? Dan ini ya, aduh, Parel ini kalau udah perform tuh bener-bener bleg gitu ya, profesionalnya dia tuh dapat banget gitu ya. Jadi dia itu bener-bener kalau waktunya udah kerja tuh bener-bener kerja gitu, profesional ya. Tapi ketika dia lagi bercanda ya beda lagi cerita gitu. Ya Ujang pernah bilang ya sama Palop semuanya kan, bahwa anak ini tuh kayak punya dua kepribadian gitu ya. Bayangin aja dia kalau ketika dia lagi di kampung sama dia lagi di televisi, lagi di
konser. Itu tuh berubahnya itu berapa sekian derajat gitu ya, berubah banget dari Pare yang kita tahu dia ini barbar, random gitu kan. Tapi ketika dia sedang perform kayak gini, alamak, kayak bukan si Pare loh seriusan ya. Mungkin bangga banget loh Mas Ujang ini. Jadi kamu tuh benar-benar tahu arti sebuah rasa tanggung jawab sebagai artis itu di atas panggung seperti apa. Attitude kamu tuh dimainin di sini real seriusan. Indonesia, ku tunggu prestasi. Indonesia. Kutu bakal. Oh, bakal apa tadi? Tuh Pak Ganjarnya tuh lirik lagi Parel tuh, lirik lagi. Kalau lagi monggo katanya di pamitan dulu. Ngeri enggak? Attitude Pare Prayoga ini benar-benar patut dicontoh oleh anak-anak masa kini, guys, seriusan. Aduh. Langka lo anak-anak seperti Pare Prayoga ini ya. Benar-benar santun sekali gitu ya dia. Benar-benar manggut-manggut gitu sama orang yang terhormat seperti Pak Ganjar ini kan. Dan cerdasnya Pare Prayoga ini bisa membedakan acara formal dan non-formal. Seperti acara ini kan formal ya, yang dihadiri oleh orang-orang penting, orang-orang yang sangat luar biasa gitu kan. Jadi Pare menjaga gitu, bagaimana sih di acara formal seperti ini dia berpenampilan, perform gitu kan, memperlakukan tamu-tamu undangan, memperlakukan Pak Ganjarnya, bahkan dia sampai salamin gitu kan, ngiringin, nyanyi, jadi kayak bener-bener dia di situ tuh kayak mempersembahkan untuk Pak Ganjar gitu. Dan ini acaranya malah kayak seperti acaranya Parel ya, bukan acara opening ceremony. Karena di sini kita fokusnya ke Parel sih gitu kan, kalau nggak ke Parel ya ke Pak Ganjar. Dan di sini juga ada interaksi antara Pak Ganjar dan Parelnya juga ya, yang membuat kita bertanya-tanya, ini Pak Ganjar kok mandangin Parelnya itu seperti itu, kayak bener-bener kagum, entah apa yang ada gitu ya di benaknya Pak Ganjar gitu lihat Parel, karena mata itu gak bisa bohong loh, kayak berbicara mata itu. Jadi Pak Ganjar tuh tadi sambil curi-curi pandang ke Parel, liatin, senyum-senyum, kayak bener-bener bangga banget, seneng banget gitu. Pare Prayoga di situ menghibur dan mengiringi penyambutannya untuk datang ke lokasi itu atau menuju ke tempat duduk seperti itu kan. Dan ini vokal Parel di sini suaranya, kalau kita bahas dari suara ya, aduh ini makin perfect aja. Dan ini entah kenapa di sini suara Parel bener-bener apa ya, ibaratnya itu bersinar banget ya, bercahaya banget suaranya ini, makin ada bentukan gitu ya. Jadi bukan suara anak-anak lagi nih Parel ini. Sekarang suaranya udah mulai-mulai mau ke apa ya, ke transisi perpindahan suara. Kayaknya soalnya di sini timbre atau ketebalan suaranya ini mulai berbentuk dan berasa sekali gitu ya. Empuk gitu ya. Seperti itu ya. Pokoknya vokalnya sekarang udah jauh ada perubahan. Sekarang kayaknya vokalnya ini, ya harapannya sih tetap saja suaranya tinggi ya seperti dulu, meskipun nanti mungkin agak berat kayak gitu. Ya intinya seperti yang Ujang tadi dibilang di awal ya, Ujang puas banget karena ini benar-benar perfect banget ini performnya Pare Prayoga di sini. Nah sekarang Ujang tunggu pendapat para palop dan para emak-emak, kesan yang kalian dapat setelah menonton perform idola kita Pare Prayoga di acara ini. Dan Ujang ucapkan terima kasih banyak buat palop yang mampir. Semoga kalian terhibur dan Ujang selalu mendoakan semoga palop dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat. Ujang halunya pamit dulu, sampai jumpa.